Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, mengadakan pertemuan dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Pertemuan itu berlangsung pada hari ini, Senin 17 Juli 2023. Dan pada pertemuan tersebut, Ganjar mengungkapkan alasan mengapa dirinya bertemu dengan Erlangga Hartarto karena untuk membahas proyek strategis nasional. Yang kedua, tadi ada pecel. Oh, tapi beliau makannya dikit. Tapi ada satu, yaitu yang terkait dengan pengetahuan, yaitu tahu Sumedang. Dilansir dari Kompas TV, Ganjar pun mengatakan ia berkomunikasi pada Erlangga, mengingat ia akan segera mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah pada 5 September 2023 mendatang. Ganjar juga mengungkapkan dalam pertemuan itu ia bahkan sempat makan siang bersama dengan Erlangga Hartarto dengan menu pecel. Di samping itu, Ganjar juga menjelaskan sejumlah proyek strategis nasional yang telah selesai di Jawa Tengah termasuk soal kasus Wadas.